Nah, jadi fitnah kan? Jadi fitnah. Jadi fitnah lah. Pasti ada pro dan kontra, tapi aku yakin jadi fitnah dan lebih banyak yang kontra. Ya kan, ngapain coba, ngapain? Ngapain? Kasihan kan the guru ini, pahlawan tanpa tanda jasa. Gaji enggak naik-naik, enggak seberapa, enggak usah lah. Lagi ngapain? Apa faedahnya? Dari dulu enggak ada kok. Enggak ada itu namanya ini. Perpisahan-perpisahan zaman aku itu enggak ada. Apa perpisahan-perpisahan? Ya pasti berpisah lah. Apa ya, apalah keluarga rupanya di sekolah itu rupanya. Apalah mama awak, apalah orang tua awak, apa kakak awak, apa abang awak. Kan enggak, kan hanya sekedar teman sekolah. Hanya sekedar guru. Kan ibaratnya begitu kan. Walaupun memang guru ini berjasa banget ya dalam pendidikan anak kita. Tanpa guru enggak mungkin anak kita jadi cerdas, pintar dan bisa menjadi yang enggak menggapai cita-citanya. Tapi ya udahlah, udah pasti berpisah lah. Aku aja berpisah sama semua kawan-kawan aku, kawan SD aku, SMP aku, SMA aku, ya kan enggak ada, enggak ada masalahnya kan. Enggak perlu awalnya tingkat kali. Apa tuh alumni-alumni lah segala macam. Enggak ada semuanya itu. Kalau hanya jadi mudarat, jadi fitnah, ya kan bahkan sekarang tersebar itu berita sengaja tuh enggak dikenakan guru-gurunya apa sengaja tuh dimahalkan. Uang perpisahan satu murid nanti begini enggak logis. So, karena guru-gurunya enggak ikut bayar. Kan kasihan kan? Udah guru itu penuh dengan kezoliman, kena zolim lagi gara-gara perpisahan-perpisahan. Enggak perlulah. Apalagi khususnya kalau sudah dewasa nih, SMK, SMU, ya kan enggak usah lah perpisahan. Kenapa bilang jinah bisa terjadi? Kenapa sudah dewasa di sana? Kalau anak-anak rentan bisa kecelakaan, lah, tenggelam lah, apalah segala macam. Ditambah lagi kalau ini udah besar. Ya kan, ini diduga, ini perasaan aku aja yang kotor mungkin ya kan. Maka terguling lah bus itu yang lagi viral ini. Kenapa bilang? Ya bisa aja, ya kan. Namanya anak-anak remaja segala macam. Mungkin ada yang gak, mungkin gak ada yang pacar-pacar awal aja dulu pacaran kok. Waktu udah ini kan, udah waktu sekolah SMP, SMA, apalagi orang itu. Ya bisa aja diduga ya segala macam ya terunsur-unsur ya. Ya kan, jadi itu terguling lah. Kenapa? Membawa ke kesialan ibaratnya kata-kata orang tua. Jadi udah lah, gak usah ada perpisahan-perpisahan. Aku gak setuju nanti anakku ini kalau nanti ada perpisahan-perpisahan. Gak suka aku. Apa gunanya? Gak ada faedah, pasti berpisah lah. Udah pasti berpisah. Namanya gak keluarga, gak ada hubungan apa-apa, gak segala macam, pasti berpisah. Mesti ada perpisahan-perpisahan-perpisahan. La ilaha illallah. Bukan apa-apa, apalagi nih kayak ada keponakan aku di sini karena masih rezeki kan. Itu diwajibkan satu orang 400 ribu. Sementara piginya gak pantas, tapi pergi kemananya. Jangan ke kandang macan, pergi 400 ribu. Ikut gak ikut bayar. Kan tuh gila kayak gitu kan. Jadi mudarat. Udah gak usah ada perpisahan-pisahan, gak ada, gak penting. Ya, fokus aja anak sekolah itu dipintarkan, dicerdaskan, dileskan ya. Dibimbing, udah gak ada perpisahan, buat modarot. Ya kan, dipitnah, gak suka kan guru-gurunya dibilang kayak gitu. Tapi ternyata seperti itu. Yang gak usah ada perpisahan, ngapain coba? Ngapain? Maunya makin kemari itu makin dibuat tuh yang lebih bermanfaat, mencerdaskan anak bangsa. Gitu aja, ya. Orang-orang pendidikan ini, gitu aja. Yang lebih mencerdaskan anak bangsa, aku gak ada kok perpisahan. Betul, gak ada aku perpisahan. Pernah aku stambuk 2004. Gak ada, sehat-sehat aja nih. Kalau katanya kenangan, namanya perpisahan masa-masa remaja, masa-masa ini. Gak ada, gak perlu. Aku gak punya masa-masa remaja, kenang-kenangan, gak ada, sehat aja. Jadi owner juga, aku war aku, ya kan? War, punya semua, aku gak ada, mesti gitu-gitu lah. Alah, ya. Tolong ini semua untuk buat seluruh sekolah. Gak usah ada perpisahan. Kalau hanya ada udang di balik batu, jadi fitnah kan, jadi gosip. Supaya apa gini-gini kepala sekolahnya sama gurunya. Kan jadi kasihan kan. Jadi kasihan, gak usah ada perpisahan. Seandainya pun ada perpisahan, ya kan. Di sekolah aja makan-makan, ya kan. Ataupun buat acara kecil-kecilan di sekolah. Udah lebih hikmat kok seperti itu, ya kan. Jadi memang mati, ajal, segala macam itu, ya itu mungkin memang sudah takdir mereka. Tapi kan kalau ada jalan ceritanya melalui kehidupan kau, kan jadi kau juga yang dibawa-bawa, terseret-seret kan. Nah, jadi fitnah untuk dirimu. Jadi udah, hindarkan kalau bisa. Assalamualaikum.